Salam kemesraan membuka bicara. Buat harga dewan yang mulia. Tema perpaduan dihayati bersama agar negara sentosa selamanya. Terima kasih kepada pengurusi majlis, para hakim yang mengimbangi neraca keadilan, guru-guru penjana wawasan, dan seterusnya rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Berbaran di channel Negara Berjaya. Begitulah tajuk syarahan saya pada pagi yang berani. Dalam usaha menjadi negara maju, setiap rakyat mesti bersatu padu. Pulang air kerana pembekong, pulang manusia kerana wafat. Maka kerajaan telah memperkenalkan rukun negara yang menjadi wahana menyatukan bangsa. Hasilnya, terjadilah ikatan mesra antara berbagai kaum tanpa sebarang prasangka. Buktinya, negara Malaysia berjaya menghancurkan Sukan Commonwealth, persidangan OIC, Kongsi Raya, Bulan Cikarawana, dan sebagainya. Bukankah kejayaan ini tersulap akibat daripada perbaran? Tepuk dada, tanya selera. Kini Malaysia berjaya berdiri sama tinggi, turut sama rendah dengan negara maju. Fenomena ini terhasil berkat usaha para pemimpin kita yang berisi. Perbaruan yang telur oleh para pemimpin kita juga melibatkan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan mempromosikan perbaruan negara kepada dunia, maka jutaan pelancong asing mengunjungi Malaysia pada setiap tahun. Hadirin yang dikasihi, bahasa Malaysia adalah penjana perbaruan nasional. Justeru itulah, kerajaan telah menjadikannya sebagai bahasa rasmi negara. Seterusnya, rakyat dapat bergaul mesra, bertukar-tukar pandangan, dan menyemai rasa cinta dan setia kepada negara Malaysia. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung, cinta hilang. Bahasa kebangsaan, walaupun hidup diselubungi kecanggihan, ingatlah, tegak rumah kerana tiang, tegak bangsa kerana bahasa. Gadis manis memakai tudung, tudung dipakai dengan jenang. Rakyat bersatu, negara menguntung, bangsa unggul, dilimpahi rahmat. Dalam menengah arus globalisasi, rakyat Malaysia mesti bersatu hati. Kita mesti mengamalkan konsep berbudi bahasa dan perasaan hormat-menghormati agar dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu seperti yang digalurkan dalam cabaran pertama wawasan 20-20. Kita sebagai rakyat yang berpijak di bumi pertuah ini seharusnya melibatkan diri dalam kempen-kempen berbaran demi memastikan penyatuan kaum tetap tersemat di hati sanubar. Hadirin sekalian, berat sama di pikul, ringan sama di cincin, bukit sama di daki, lurah sama di turun. Bersatu teguh, bercerai rumah. Tak tumbuk, tak melata, tak sungguh saya tak kata. Sesungguhnya, penyatuan bangsa tunggak kemajuan negara. Perpaduan negara harus dipelihara dulu, kini, dan selama. Rosak santan di setitik nila, hancur negara di runtuhnya perbaran. Marilah kita membina bangsa Malaysia yang dah mewarnai pesanan dunia. Perbaran di jalan negara berjaya. Sekian, terima kasih.